Ja? Ja. Oh, maaf, Bidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik batu manikam kalau dipakai di hari Jumat. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya masih banyak yang puasa sunat. Sae. Kaifa haluku? How are you today? Masya Allah, tabarakallah. Apapun yang terjadi, kita tetap mengatakan alhamdulillahi rabbil. Para habaib, para alim, para ulama, hadratul mukarramin wal muhtaramin, yang sibuk dengan para santri di kelas, mengajar di masjid, membacakan kitab, hari ini hadir bersama kita. Matta'anallahu bituli umurihim. Mudah-mudahan panjangnya usia mereka mendatangkan barokah untuk kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai hari ini masih utuh, tetap tegak berdiri karena kemuliaan para habaib dan ulama. Siapa yang paling banyak dibunuh oleh komunis? Ulama. Siapa yang paling ingin diincar nyawanya oleh orang yang benci kesatuan kita? Ulama. Hari ini mereka datang berkumpul. Abdul Somad bukan berceramah. Hari ini Abdul Somad merasa salah seorang peserta dai cilik yang akan dinilai oleh para habaib dan ulama. Jadi jangan heran nanti kalau ada yang bertanya kenapa tausiah Ustaz Somad hari ini agak berbeda. Grogi. Para habaib, para guru, para kiai, para ulama, doakan supaya Abdul Somad mati husnul khatimah. Semangat sih. Doakan supaya Abdul Somad hatinya tidak berbolak balik karena dunia. An asila qarabati ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyambung silaturahim dengan zuriat Rasulullah, dengan keturunan Rasulullah. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim dengan keturunanku sendiri. Bukan kata Abdul Somad, itu kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang dijamin masuk surga. Dia lebih suka menyambung silaturahim dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mengalir darah Nabi dalam badan mereka, mengalir darah Rasulullah, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Alamin, Sayyidul Thaqalain, mengalir darah Nabi dalam tubuh mereka. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada para habaib membuat kita masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Tadi Ustaz Somad katanya mengatakan habaib itu mengalir darah Nabi. Iya. Memangnya Ustaz Somad enggak mengalir darah Nabi dalam badannya? Ada, Nabi Adam. Yang enggak ngaku mengalir darah Nabi Adam di badannya berarti keturunan mo? Bukan kata saya. Kata Charles Darwin. Mudah-mudahan virus-virus evolusi tidak merusak kepala anak kita. Dengan masuknya anak ke pesantren, mereka belajar ilmu agama, membaca kitab kuning dari mulai matan Al-Ajurrumiyah sampai Alfiyah Ibnu Malik, membaca syarah Ibnu Aqil, membaca kitab tafsir. Bersihlah pikirannya dari virus-virus yang merusak akal pikirannya, insyaallah. Amin. Ada orang tidak mengalir darah Nabi Muhammad dalam badannya,
tapi mereka disebut pewaris para nabi. Dia adalah warasatul anbiya, para alim, para ulama. Fas'alu ahlal zikri, tanya alim ulama. Kalau kamu tidak tahu, hari ini mereka hadir, hari ini mereka datang. Mereka adalah pasaknya pulau Madura. Mereka yang mempertahankan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tapi ulama pulau Madura ini unik. Mereka tidak hanya mempertahankan la ilaha illallah, mereka tidak hanya mempertahankan Muhammadur Rasulullah, mereka tidak hanya mempertahankan baca kitab kuning, tapi juga mereka memperjuangkan harga garam. Hebat. Mereka tidak hanya memikirkan akhirat, mereka berpikir sesuai dengan ayat Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini Ustaz Somad ini ngomong apa ini? Masa ulama cerita harga garam? Ini fakta data. Mereka peduli kepada keadaan masyarakat. Mudah-mudahan mereka kuat badannya, sehat imannya, memperjuangkan umat, menolong dari kejahilan, menyelamatkan dari kelemahan. Sebab apa pesan Sayyidina Ali? Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Insya Allah kalau ekonominya mapan, maju, pertaniannya subur, bisnisnya lancar, insya Allah rezeki melimpah, imannya pun ikut naik juga insya Allah. Amin. Hari ini al-faqir Abdul Somad datang bersilaturahim. Man ahabba an yubusata lahu fi rizqihi. Siapa yang mau ingin lancar rezekinya, wayun sa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan sambungan tali silaturahim ini memperpanjang umur. Amin. Melapangkan rezeki. Amin. Yang hadir ini semuanya adalah mujahid fisabilillah. Amin. Yang ngomong gitu siapa Ustaz Somad? Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah, hatta yarji'ah, sampai dia pulang. Jadi selama berada di majelis ilmu ini dapat pahala jihad, 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 sampai pulang insyaallah. Amin. Tapi jangan gara-gara jihad lu enggak pulang-pulang. Pulangnya jam 2 malam. Istrinya nanya, dari mana bang? Dari jihad. Itu bukan jihad, jahat. Pengajian udah selesai. Semua yang hadir ini nampaknya adalah orang-orang yang hatinya lapang. Dari mana Ustaz tahu hatinya lapang? Dapat terlihat dari tatapan mata dan senyumannya. Sudah lama kita tidak melihat orang tersenyum. Kenapa? Senyumannya tersembunyi di balik masker. Sekarang saya baru paham, ternyata COVID tidak menyeberang ke Pulau Madura. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Saudara kita yang sudah meninggal dunia karena COVID, karena yang lain ajalnya sudah sampai. Itu adalah keimanan. Idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan dapat ditunda walau sesaat. Wala yastaqdimun, tak dapat dimundurkan, tak dapat dimajukan. Andai pun dia tidak sakit, andai pun dia tidak lelah, andai pun dia tidak kena COVID, dia tetap juga akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betul? Abdul Somad sehat walafiat, sedang ceramah bisa saja mati. Qori sedang membaca Al-Qur'an meninggal dunia. Khatib sedang khutbah meninggal, tapi insya Allah husnul khatimah. Ada orang ketika melakukan perbuatan maksiat, sedang minum khamar, uang enggak ada, duit enggak punya, tapi tetap ingin mabuk, beli kopi campur spiritus, begitu diminum mati kontan. La yasrabu syaribu hina yasrabu wa huwa mu'min,
Orang yang minum khamar, ketika dia sedang minum, maka imannya tercabut. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kebetulan muridnya bernama Ikrimah mendengar bertanya, ayun za'ul iman, wahai Abdullah bin Abbas, apakah iman itu bisa tercabut? Wasyabbaka baina asabi'ihi, Abdullah bin Abbas menjalinkan jari jemarinya, thumma naza'ahu, kemudian dia cabut. Apa kata dia? Hakadha yunza'ul iman, beginilah iman tercabut. Ketika orang minum khamar, ketika orang menghisap ganja, ketika orang pakai sabu-sabu, imannya tercabut. Hina taba, ketika dia bertobat, dia beristighfar, ada imannya masuk lagi ke dalam. Mudah-mudahan yang silap, yang khilaf, yang salah, yang mabuk, yang sakau, yang teler, taubat nasuha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghiri zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Begitu saya bersolawat, terasa sejuk, dingin. Betul? Ternyata pas lihat ke belakang, kipasnya itu. Mudah-mudahan dengan bersolawat, yang belum ketemu jodoh, ketemu jodoh. Yang sudah ketemu, ketemu lagi. Amin. Saya sebenarnya mancing aja, Bu. Mudah-mudahan yang belum punya anak diberikan anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan yang rezekinya tertutup dibukakan Allah melimpah ruah. Bukan kata saya, bukan omongan Abdul Somad. Itu janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji itu datangnya dari Allah. Kalau Allah sudah berjanji, innaka la tukhliful man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa uttat anhu asyra sayyi'at, ditutupi 10 dosa kesalahan, wa rufi'at lahu asyra darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Amin ya rabbal. Gimana ceritanya Ustaz Somad bisa datang ke pesantren Al-Hamidi? Ini ceritanya panjang. Sepanjang apa Pak Ustaz? Sepanjang hubungan kita. Ada seorang perempuan membaca Al-Quran 1 bulan khatam 2 kali. Di bulan Ramadan khatamnya 5 kali. Dia buat permintaan untuk haflah imtihan tahun ini, tidak minta apa-apa, tidak request apa-apa, permintaannya cuma satu saja. Apa permintaannya? Hadirkan Abdul Somad kemari. Jadi tadi waktu masuk ke dalam, lama saya berpikir, ini beloknya saya sudah lupa berapa kali. Biasanya saya ingat 1, 2. Masuk ke dalam beloknya cuma 2. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Tapi kalau disuruh pulang, lupa. Apa takdir yang membuat aku sampai ke pesantren Al-Hamidi di bawah bimbingan Kiai Sayyidil Walid Abdul Hamid Akrim? Ternyata di balik ini ada cerita yang luar biasa. Hadirnya Abdul Somad kemari bibarakatil Qur'an.
Begitulah kalau istri solihah, permintaannya apa? Datangkan ustaz. Walaupun ustaznya kena usir beberapa kali, enggak. Bayangkan kalau punya istri permintaannya, aku mau didatangkan artis pakai rok mini. Mohon maaf Kiai Habib keceplosan. Apa yang akan terjadi? Rusak dunia ini. Tapi permintaannya minta didatangkan ustaz. Akhirnya santri, wali santri, para guru kiai berdoa siang dan malam. Allah berjanji, Allah akan turunkan rahmatnya dengan kemuliaan Al-Qur'an. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Turun rahmat Allah karena kemuliaan Al-Qur'an. Itulah mengapa dalam doa selalu kita nyanyikan, selalu kita lantunkan, Allahummarhamna bil Qur'an. La yudkhilal jannata ahadukum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Aku pun masuk surga bukan karena amalku. Lalu masuk surga karena apa? Illa ayyatahammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat itu turun karena Al-Qur'an. Beruntunglah orang yang punya istri satu bulan khatam Al-Qur'an dua kali. Berarti satu harinya dia membaca Qur'an dua juz. Amin. Ah, kalau cuma dua jus, istri saya tiga jus Pak Ustaz. Jus mangga, jus melon, jus apokat. Yang belum menikah, yang lajang-lajang, berdoa tiap malam. Ya Allah, ada anak kiai, dia hafal Quran. Aku ingin meminangnya, aku ingin jadi suaminya, aku ingin nikah dengan dia. Tolong nikahkan aku ya Allah. Kalau dia sudah punya jodoh, batalkan. Kalau jodohnya sudah ada, matikan. Jangan. Gak boleh doa yang tidak baik. Insya Allah, kalau kita doakan yang baik, ini sahabatku, santri, nilainya bagus, berprestasi. Temukan dia dengan penghafal Quran di tengah malam, khusyuk, sepi, sunyi, tawadhu. Apa kata malaikat? Allah kirimkan malaikat. Lalu apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka mislu. Kau dapat yang sama seperti yang kau doakan untuk saudaramu. Maka jangan pernah mendoakan yang tidak baik. Ini kadang ada orang anak muda, temannya nikah sama orang yang baik, kaya raya, didoakan, ya Allah cepatkan dia mati. Kalau bisa jangan langsung mati, buat stroke 6 bulan. Diaminkan malaikat, amin. Orangnya sehat, dia kena duluan. Maka kita mesti berniat baik, berhati baik. Saya orangnya suka penasaran, Pak Kiai. Maka saya penasaran, apa yang membuat aku sampai ke pesantren Al-Hamidi? Di dalam perjalanan saya tanya-tanya, ternyata ada seorang ibu yang surga di bawah telapak kakinya. Anak-anakku kalau belum punya uang, belum bisa ngasih makan enak, belum bisa kasih kain yang mahal, ibumu belikan sendal jepit. Supaya apa? Supaya sorgamu tidak tergores. Boleh untuk update status nanti malam. Tapi jangan serentak, nanti ketahuan nyonteknya sama. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni suhbati? Man ahaqqun nas bihusni suhbati? Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka, ibu. Summa man, siapa lagi? Ummuka, ibu. Summa man, ummuka, summaman abuka. Lihatlah berapa banyak ibu-ibu yang hadir padahal anaknya masih kecil menangis. Bagaimana supaya anaknya ini enggak nangis waktu pengajian? Dibelikan helikopter, dibelikan pesawat, dibelikan Marsa and the Beast, dibelikan Upin Ipin. Masih nangis juga dikasih es krim, nangis juga diambil jilbab ditutup. Anak-anak yang dibawa pengajian hari ini menangis, hari ini penuh kesulitan, akan menjadi bagian sejarah hidup mereka. Nanti ketika dia dewasa,
dia akan cerita ke istrinya, dulu waktu aku masih kecil dibawa oleh ibu kemana? Pesantren Al-Hamidi. Waktu itu ada apa? Ada Ustaz Abdul Somad dari Pulau Sumatera, nun jauh di sana, datang ke kampung kita. Sekarang Ustaz itu mana? Udah lama meninggal. Mereka bacakan Al-Fatihah. Semua yang hadir ini anak-anaknya nanti setelah remaja, setelah dewasa, setelah besar, menikah, punya anak, mereka tetap mengenang acara hari ini dan mereka bacakan Al-Fatihah untuk almarhum Abdul Somad. Amin. Kira-kira kalau dibacakan dari Pulau Madura sampai enggak ke Pulau Sumatera? Enggak usah pakai dalil. Kalau ada orang mengatakan enggak sampai, mana buktinya? Senyum aja, jangan marah. Minta aja nama lengkap dengan alamat. Ntar kalau dia mati bacakan. Kalau enggak sampai cepat-cepat kasih kabar. Jadi cara mendidik tidak selamanya lewat ceramah, tidak selamanya dengan tausiah. Ibu meminta sesuatu yang baik-baik. Mama, 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 permintaannya apa nanti? Permintaanku cuma satu. Mintanya apa? Supaya kamu tobat, Mas. Insya Allah. Dua kemungkinan. Kalau enggak tobat, malaikat maut datang. Ibu-ibu yang hadir ini semuanya baik-baik. Seandainya tidak baik, tidak mungkin mereka datang. Betul? Suaminya juga baik. Seandainya suaminya enggak baik, enggak mungkin mereka datang. Izin, Mas, mau ke mana? Mau pengajian? Jangan berangkat pengajian. Apalagi yang ngaji Ustaz Somad, Ustaz Radikal. Tapi begitu suaminya soleh baik, mau ke mana? Pengajian. Silakan pergi. Kamu enggak ikut? Aku mau main gaplek dulu. Mudah-mudahan yang belum sholat diberi Allah hidayah jadi sholat. Mudah-mudahan yang hatinya keras ngelawan jadi lembut. Alhamdulillah Pak Ustadz, berkat didoakan jamaah, sekarang suami saya sangat lembut. Dulu kalau manggil orang, sini. Setelah kami doakan, sini. Oh, itu bukan lembut, kelainan seksual. Mudah-mudahan cepat sembuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An-nisa, perempuan, imadul bilad, tiang negara. Ini kenapa kemah tenda kita ini bisa kokoh berdiri? Karena tiang-tiang yang kuat, yang luar biasa. Tadi dari jauh kelihatannya seperti besi, setelah didekati ternyata bambu. Luar biasa. Mohon maaf kepada seluruh masyarakat desa Paupalelau. Saya mohon maaf. Kenapa? Banyak pohon bambu yang dipotong gara-gara kedatangan Ustaz Abdul Somad. Ustaz Somad, Ustaz Somad, ini padang rumput ini tempat rumput. Rumput apa? Rumput makanan kambing, makanan sapi, makanan kerbau. Terus sekarang jadi apa? Tempat parkir sepeda motor. Mohon maaf, seminggu ke depan ini banyak yang puasa sapi-sapi. Ada yang tanamannya rusak, ada yang jalan, mudah-mudahan tidak menghalangi kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini kalau tidak minta maaf susah kita nanti di akhirat. Betul? Yati yaumul qiyamati bi salatin. Ada orang yang datang menghadap Allah, salatnya banyak, wasiyamin, puasanya banyak, wazakatin, zakatnya banyak, wa hajin, hajinya banyak. Ada orang yang hajinya banyak. Kenapa? Memang dia kerja travel haji. Tapi begitu sampai menghadap Allah, qad satama hadza, lidahnya kasar mencaci maki si fulan. Wa akala mal hadza, memakan harta si fulan. Wa qadzafa hadza, menduduh si fulan. Wa daraba hadza, menempeleng memukul si fulan. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Ada seorang yang sholatnya banyak, yang puasanya banyak, yang ilmunya banyak, yang muridnya banyak, mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia di hadapan Allah, sudah siap-siap masuk surga, ternyata dosanya enggak banyak. Ketika pulang selamatan kenduren, tiba-tiba nyangkut daging di giginya. Susah. Lalu kemudian pas di jalan pulang dia ambil satu ranting kayu, lalu kemudian dia tusuk. Alhamdulillah lepas. Pas di akhirat, satu ranting kayu berubah jadi satu balok besar. Ustaz dapat cerita ini dari mana?
baca kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah yang ditulis oleh Imam Al-Qushairi yang kita khatamkan Ramadan 2020 yang lalu. Kok bisa khatam Pak Ustaz? Karena Covid. Jadi Covid ini banyak juga manfaatnya. Dia datang enggak bisa tausiah keluar, khatam satu Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau satu ranting kayu menyebabkan hisab lama di akhirat, bagaimana dengan jalan yang rusak semua karena kedatangan Abdul Somad? Mudah-mudahan seluruh masyarakat, santri, tetangga, jiran, sahabat memaafkan segala kesilapan dan kekhilafan kita. Apalagi suami dan istri, apalagi sesama tetangga, apalagi antara santri kepada kiai, apalagi wali-wali murid. Maka pertemuan kita ini bukan sekedar pertemuan pengajian, tapi membuka hati untuk saling memaafkan dan meminta maaf, supaya kita betul-betul menghadap Allah dalam keadaan suci dan bersih seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Betul? Bayi baru lahir digendong sama ibu, ada tamu yang datang, lucu bayinya, boleh saya pegang? Boleh. Begitu dipegang, nang ning nang ning nang ning nang ning nang, bayinya kencing, tamunya enggak marah. Apa kata tamunya? Lucu ya, nampaknya ini rezeki akan datang. Coba kalau bapaknya yang kencing. Mohon maaf yang disini. Artinya apa? Anak kecil, bayi baru lahir, karena enggak berdosa, walaupun perbuatannya enggak layak, orang tetap senang. Belum ada orang yang benci dengan anak bayi. Anak bayi enggak tahu apa-apa, tetap juga tidak disenangi. Ini merupakan perbuatan hamba Allah yang di dalam hatinya ditanamkan rasa cinta. Mudah-mudahan kita tetap dapat menjalin hubungan baik. Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita bisa bersama ini karena cinta kepada para habaib. Amin. Kita bisa bersama karena cinta kepada para alim ulama. Amin. Kita bisa bersama karena cinta kepada pondok pesantren Al-Hamidi. Amin. Kita bersama karena ingin mendapatkan cintanya Allah dan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang masang tenda, yang masang karpet, yang masang alat-alat, semuanya satu bulan enggak pulang-pulang Ustaz Somad. Ada yang datang malam, ada yang datang pagi, ada yang datang siang, mempersiapkan semuanya. Wali santri, santri-santri, tetangga-tetangga, satu bulan mempersiapkan ini Ustaz Somad. Kenapa mereka datang? Karena cinta, padahal mereka tidak diberikan kesempatan untuk tampil ke depan memberikan kata sambutan. Enggak ada tadi Pak Protokol memanggil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan kepada yang memasang tali-tali. Padahal mereka lah yang paling berjasa. Bayangkan kalau tali ini enggak dipasang. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan sampai mencakar-cakar. Sudah lama saya menyampaikan tausiah, baru inilah kepala ditutup tikar. Mudah-mudahan yang enggak dapat payung di dunia, di akhirat dapat naungan arsy. Ada yang pakai tikar plastik, ada yang pakai sorban, ada yang pakai karton bungkus. Nanti begitu juga di akhirat. Di akhirat tidak akan ada tenda, karena tukang tenda pun mati enggak bawa tenda. Hai tukang-tukang tenda, jangan kau pikir nanti di padang mahsyar kau bawa tenda. Kata tukang tenda ngebalas, hei Ustaz Somad, kau pun mati enggak bawa mikrofon. Oh iya betul, satu sama. Sab'atun yuzilluhumullah, ada tujuh golongan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tidak ada naungan, tidak ada atap, tidak ada tenda kecuali tenda dari Allah. Ada orang yang mendapatkan naungan. Siapa dia? Sabun, anak muda. Nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Ini anak-anak muda yang hadir ini nanti di akhirat dapat naungan singgasana arsy. Yang lain pada kepanasan, keringatan, sejengkal dari ubun-ubun, tapi dia nyantai aja. Pas ditanya, "Kau siapa?"
aku adalah anak muda dari pesantren Al-Hamidi karena tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Ini anak-anak muda. Pak Ustadz, saya enggak muda lagi, sudah tua, tapi perasaan masih muda, masih ikut juga. Muda ini kan bukan masalah umur. Saya ini udah tua, lahir 1977, sekarang sudah tahun 2022. 77 ke 2022, umur 45, tapi perasaan masih 25. Muda ini bukan masalah usia, muda ini adalah masalah rasa. Makanya banyak orang yang tua, begitu hadir Sumpah Pemuda, kami bersatu, bersama, 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu pesertanya bukan anak muda semua, orang tua banyak, tapi disebut Sumpah Pemuda karena rasanya muda. Nah, jadi masalah rasa ini tidak bisa diceritakan dengan kata-kata, karena andai saya ceritakan rasa saya, rasaku belum tentu rasamu. Semua yang hadir ini insya Allah rasanya masih muda, masih sehat, tapi mudanya untuk beribadah. Ada yang akan ditanya nanti di padang mahsyar, apa dia? La tazulu qadama abdin, kaki anak Adam, kaki manusia akan tetap tegak berdiri di padang mahsyar, hatta yusal, sampai disoal, sampai ditanya, apa pertanyaannya? La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat akan ditanya, tapi di antara nikmat itu ada bocoran, ada bocoran soal ujian. Apa dia? An syababihi fima ablah, masa mudanya dipakai kemana? Kenapa yang tua enggak ditanya, Pak Ustaz? Enggak tua, kalau sudah tua enggak ditanya lagi, karena malaikat sudah dekat. Tapi ingat, malaikat maut datang tidak pernah melihat akte kelahiran. Yang sudah tua masih mabuk, yang sudah tua masih pacaran, yang sudah tua masih main medsos, enggak ingat waktu salat. Kapan lagi mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mudah-mudahan yang muda-muda tetap semangat ibadah, yang tua-tua bertaubat kepada Allah, taubat nasuha. Ini yang membuat kita nanti dapat naungan di padang mahsyar insyaallah. Amin ya rabbal. Gimana ceritanya saya bisa diundang datang ke Al-Hamidi ini? Ustaz Somad, kami dulu punya kakak paling tua, putra tertua dari Sayyidil Walid, Kiai Haji Abdul Hamid Akrim. Kakak kami ini di handphonenya ceramah Ustaz Somad semua. Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad. Dia dapat dari mana? Saya baru kali kedua datang kemari. Dulu tahun 2019, sekarang 2022. Dari mana dapatnya video saya? Mungkin diupload dari channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dia sayang sama Ustadz Somad. Dia muhibbinnya Ustadz Somad. Dia dengarkan ceramah Ustadz Somad. Dia selalu ingin jumpa Ustadz Somad. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, ketetapan Allah pasti terjadi. Rupanya almarhum sudah mendahului kita. Mudah-mudahan dilapangkan Allah kuburnya, dijauhkan dari segala huru hara, padang mahsyar, dan anak-anak yang ditinggalkan besar ke keluarga menjadi anak yang soleh dan solehah. Ananda Sultan umur 6 tahun, masih kelas 1 SD MI Madrasah Ibtidaiyah. Saya pegang tubuhnya, duduk bersama, ambil foto. Aku tidak bertemu dengan ayahmu nak, tapi insya Allah karena doanya lah aku juga dapat hadir hari ini. Ternyata ada orang yang berkeinginan saya datang kemari. Ternyata ajal telah mendahului, dia lebih dulu meninggalkan Abdul Somad. Setelah sekian tahun baru saya datang kemari. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan niat orang tidak saja ketika dia hidup,
setelah meninggal dunia pun disampaikan. Itulah pentingnya berniat baik. Innamal a'malu binniyat wa innamalikulli imri'in ma nawa. Allah akan menilai segala niat baik orang-orang baik. Saya tidak pernah bertemu dengan almarhum, tapi saya bersaksi, saya yakin bahwa almarhum pastilah orang baik insyaallah. Kalau ada dosa-dosanya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Putra tertua dari Kiai Abdul Hamid Akrim, orangnya insyaallah saleh, memimpin pondok pesantren. Keluarga ini insyaallah dijaga Allah dari segala kejelekan, keburukan dan fitnah-fitnah. Adapun omongan-omongan yang enggak percaya itu biasa. Mana mungkin Ustaz Abdul Somad datang kemari? Kalau Ustaz Abdul Somad nanti datang kemari ke pesantren Al-Hamidi, saya akan kasih hadiah 3 mobil. Ya, inilah saatnya penyerahan. Saya sudah datang. Saya tidak pernah memperdulikan omongan. Ustaz Abdul Somad enggak mungkin datang ke tempat kita. Kita kan desa terpencil, bukan kata saya. Kata Al-Mukarram, Ustaz Mahrus yang ngomong begitu tadi, bukan saya. Saya kasih tahu kepada semua ya, saya ini Ustaz Utan, bukan Ustaz desa terpencil. Coba lihat video, tulis saja di YouTube www.youtube.com. Setelah muncul websitenya, tulis di search Ustaz Somad Utan, enter. Kelihatan saya masuk ke dalam hutan. Dari ibu kota provinsi ke tepi sungai 7 jam naik mobil. Masuk lagi ke dalam, tergantung hari hujan. Kalau sungainya deras 5 jam tembus. Kalau kebetulan musim kemarau, sungai batu, jalan, bawa beras, masuk ke hutan, lebih lama di luar sampan daripada di dalam sampan. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustaz Abdul Somad itu Ustaz artis, Ustaz Abdul Somad itu enggak mau datang kalau enggak di kota, kalau enggak diundang pejabat, kalau enggak di hotel bintang 5, kalau enggak naik pesawat kelas VIP. Bohong. Fitnah besar. Saya datang ke sejauh mata memandang, dari mulai Aceh sampai Papua Barat. Ada yang diterima, ada yang diusir. Saya tidak pernah memperdulikan, enggak pernah bertanya naik pesawat apa, enggak pernah minta mau naik bintang hotel berapa, asal jangan bintang 7, karena itu sakit kepala. Selama umat ini masih mau mendengar, selama jamaah masih mau datang, selama mereka masih mau berkumpul, sampaikanlah ayat-ayat Allah, sampaikanlah hadis-hadis Rasulullah. Mudah-mudahan mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. 3, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini diridhai Allah. Segala-segala fitnah-fitnah ini dijauhkan Allah Subhanahu wa taala. Fitnah ini luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tak usahlah saya ceritakan, nanti Bapak Ibu nangis. Kenapa nangis? Kepanasan. Ustaz Somad, anak saya mau jadi ustaz. Jangan, jadi ustaz ini berat, biar aku aja. Enggak apa-apa, silakan. Tapi ingat, dakwah bukan hanya tausiah, dakwah bukan hanya khutbah, dakwah bukan hanya ceramah. Ada di antara saudara-saudaraku yang enggak bisa khutbah, enggak bisa tausiah, enggak bisa ceramah, enggak bisa baca kitab. Bukan berarti dia tidak berdakwah. Dia bisa dapat pahala dakwah dengan mengirimkan 1, 2, 3 sak semen. Betul? Oh, semen terlalu mahal Pak Ustaz. Batu bata mahal juga. Batu kerikil mahal juga. Pasir mahal juga. Mati aja. Bayangkan kalau 1, 2, 3 sak semen, ke pondok pesantren, bangun kelas, bangun masjid, bangun asrama,
sampai hari kiamat tetap dipakai karena anak-anak akan terus belajar baca kitab, baca Quran, tahfiz Quran. Betul? Betul. Mana mungkin kelas pesantren dijual jadi hotel? Mana mungkin masjid dijual jadi tempat maksiat? Itu tidak akan terjadi selama negeri ini masih lagi menyuarakan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan banyak-banyak, nanti ketiak basah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, saya ini ibu rumah tangga. Saya ini bukan ustazah, saya ini enggak profesor doktor, saya bukan kiai, saya bukan habib. Kau bisa mendapatkan amal jariah. Ketika memasak, ambil satu genggam beras, masukkan ke kresek. Besok pagi masak, ambil satu genggam, masukkan. Suaminya izin, ridho, antarkan ke yatim, miskin, duafa, penghafal Quran. Mereka makan, mereka baca Quran, punya murid, ngajar. Pahalanya tetap dapat mengalir. Simple, sederhana, tapi amal yang luar biasa. Betul? Yang gak percaya, gak apa-apa. Yang percaya, mati. Yang gak percaya, mati juga. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya gak percaya dengan azab kubur, saya gak percaya dengan neraka, ya gak apa-apa. Nanti pas sudah masuk neraka, baru kau bilang percaya. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab. Wasami'na, telinga kami sudah mendengarkan azab. Farji'na, balikkan kami lagi ke dunia. Na'mal salihah, kami akan beramal soleh, bukan somat. Kami mau beramal soleh, ya Allah. Tapi pada saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Beli baju sampai 3 lemari, hilang. Anak-anak pun gak mau pakai. Begitu ditawarkan ke anak-anaknya, itu baju ibumu ada 3 lemari, mau dipakai, jadul. Gak mau. Dibangun rumah besar, megah, mewah, mahal, cantik. Tinggal. Akan dijual, dibagi-bagi. Tapi ada rumah yang tidak akan dibagi. Rumah Allah, masjid. Ada rumah yang tidak akan dibagi. Kelas-kelas tempat anak belajar. Ada rumah yang tidak akan dibagi. Asrama-asrama. Kenapa? Karena dia sudah menjadi wakaf. La yuhabu, tak bisa dihibahkan. Wala yurasu, tak bisa diwariskan. Wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Mengalir mada mati sama watu wal ab. Selama langit masih terkembang, selama bumi masih terhampar, anak-anak masih belajar pagi, petang, siang, dan malam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, mengalir pahalanya. Lapang kubur terang benderang, alam barzakh menjadi kenikmatan, salah satu dari taman-taman surga insyaallah bagi orang yang berdakwah dengan harta. Saya Pak Ustaz ilmu enggak punya, enggak apa-apa. Harta juga enggak punya Pak Ustaz, kelihatan, bantu dengan kekuasaan, tanda tangan. Pak Camat, Pak Bupati, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, Gubernur, BUMN, Presiden, Menteri, jabatan tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak datang KPK. Betul? Jabatan tidak lama, paling lama 5 tahun, tapi hisapnya di akhirat amat sangat lama. Maka manfaatkanlah jabatan untuk menolong agama Allah. Bangun masjid, bantu pondok pesantren, biayai anak duafa, yatim fakir miskin. Yatim, fakir, miskin, duafa, pesantren dapat bantuan gratis pendidikan. Setuju? Yang bilang setuju yang ada jabatan aja. Oh, kami enggak ada jabatan Pak Ustaz. Menjadi doa, terbuka pintu-pintu langit karena doa orang-orang soleh yang berjamaah insyaallah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad. Masih
masih ada yang menyambut. Apakah 20 tahun akan datang kalau Abdul Somad mengucapkan itu masih ada yang menyambut? Insya Allah. Kenapa? Karena anak-anak ini sudah kita didik sekarang. Ayya ala salam. Begitu dilihat ke belakang makmum, belum datang. Akhirnya dia qomat sendirian. Qul qomatis salatu qad qomatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Belum juga datang. Usolli fardhus subhi rak'ataini adaan imaman. Padahal makmum belum datang. Pede dia, nanti akan ada makmum susulan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sampai habis. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahumma hdina fi man hadaita. Enggak ada juga makmum. Ah, mungkin makmumnya enggak baca kun. Akhirnya salam. Assalamualaikum warahmatullah. Memang enggak ada makmum. Itu bisa saja terjadi pada suatu zaman, tapi tidak akan terjadi di Pulau Madura. 100% orang Madura muslim, betul? Di Riau, Pulau Sumatera, orang Melayu masih ada yang nyembah pokok kayu. Ustaz ngelihat di TV, saya masuk hutan, masuk ke dalam, ngelihat kayu besar diikat dengan tali-tali, dibakarkan dupa, masih ada animisme, dinamisme, masih ada. Jadi kalau cerita tentang keberhasilan dakwah 100%. Makanya kalau ada orang mengatakan, Ustaz Somad kemana? Ke Pulau Madura. Ngapain dia? Ceramah. Ngapain enggak ceramah di kampungnya aja? Hutannya masih luas, masih ada orang dalam hutan. Saya masuk hutan, keluar hutan. Saya datang ke Pulau Madura mau belajar kepada para habaib dan kiai. Bagaimana mereka berdakwah? Bagaimana mereka hatinya bisa lembut sehingga jamaah ini tetap bersemangat menolong agama dan membela ulama? Saya dapat kabar dari kiai-kiai cerita ke saya, Ustaz Somad itu orang Madura, Pulau Madura ini jangan macam-macam. Dia memang enggak sholat, enggak puasa, tapi kalau Ustaz diganggu, jangan macam-macam. Luar biasa. Ketemu di jalan semuanya salaman, masya Allah, salam bolak-balik, auto reverse. Untung tangan saya dipegang kiai. Kiai Sayyidil Walid, Kiai Faurok Alawi megang tangan kanan, tangan kiri dipegang oleh Sayyidil Walid, Kiai Abdul Hamid Akrim pegang. Ah, selamat saya. Bayangkan kalau mereka enggak megang tangan saya, sampai ke atas lepas. Coba. Begitulah mereka memuliakan. Mereka tahu ini Ustaz Somad sedang bersedih hati, baru kena usir, kata dia. Mari kita senangkan. Saya kalau perhatikan bagaimana cara Allah, luar biasa. Seandainya jadwal saya kemarin itu di Sumatera, orang akan mengatakan biasa aja. Kenapa? Pulau Sumatera, kampung halaman dia. Allah mengatur sedemikian rupa, selesai peristiwa itu, tiba-tiba jadwal yang tertulis setahun yang lalu adalah di Pulau Madura. Muncul berita Ustaz Abdul Somad akan diusir oleh santri-santri. Ternyata yang nulis adalah setan. Melimpah ruah jamaah datang. Tak tahu entah dari mana datangnya, tapi kita yakin bahwa ini adalah manusia semua. Ada malaikat-malaikatnya ikut. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Selama di Pulau Madura belum ada yang bertanya kepada saya, Abdul Somad, sukumu apa?
mereka tidak pernah permasalahkan aku datang dari pulau mana. Mereka tidak pernah tanya aku dari pondok pesantren mana. Mereka tidak pernah permasalahkan sukuku apa. Abdul Somad, kalau kau di pulau Madura tausiah, mesti pakai bahasa Madura. Oh, enggak bisa saya ngomong. Saya bahasa Madura cuman bisa tiga. Pertama, sae. Kedua, matur sklangkong. Yang ketiga, lupa. Bayangkan. Tapi mereka, masya Allah, tabarakallah. Apa yang membuat kita bersama? Ada dua ikatan. Ikatan yang pertama, ikatan la ilaha illallah Muhammadur. Ikatan yang kedua adalah ikatan sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia. Siap jaga la ilaha illallah. Siap jaga ulama. Siap jaga NKRI. Takbir. Sallu ala nabi. Ustaz Somad kemarin waktu tausiah itu menggelegar karena semangat atau karena lapar? Campur dua. Oh enggak, tadi sebelum ini udah makan duluan. Dikasih saya nasi, satu nasi biryani, nasi mandi, satu nasi lokal, satu nasi impor. Ayam, daging, ikan. Dalam hati saya, gimana saya mau menghabiskannya ini? Kata Kiai Ustaz Somad, enggak usah pusing, enggak perlu habis, karena nanti akan ada orang-orang yang mengambil barokah. Oh, masya Allah, tabarakallah. Ternyata mengambil barokah sunnah Rasulullah SAW masih diamalkan, masih diajarkan, masih dilanjutkan. Sedangkan barokah makanan masih diamalkan. Apalagi menghafal Al-Quran, apalagi sholat berjamaah, apalagi memuliakan ahli baiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasir Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasir Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Hari ini kalau bersolawat ramai, hari ini kalau tahlilan ramai, hari ini kalau yasinan ramai, hari ini kalau haulan ramai, hari ini kalau maulidan ramai. Mengapa? Karena masih dekat dengan ulama dan pesan. Ingat, yang hadir ini bukan jamaah Abdul Somad. Yang hadir ini adalah didikan habaib, didikan ulama, didikan pesantren. Mereka yang menanam, mereka yang menyiram, mereka yang menjaga dari hama, dari wereng, dari ulat. Mereka yang mengambil bibitnya, meletakkannya ke dalam tanah. Mereka yang menyiramnya setiap hari. Kajian subuh, kajian zuhur, kajian malam, kajian tarawih. Mereka mendoakan pagi, siang, dan malam. Ketika buahnya sudah ranum, bunganya harum semerbak, cantik dan indah, tiba-tiba mereka dengan rendah hati berkata, untuk memetik buahnya, biarlah kami panggil Abdul Somad dari Pulau Sumatera. Akhirnya datanglah Abdul Somad memetik buahnya dan dipoto beberapa kali. Lalu diupload ke Instagram. Semua berkata, tanaman Abdul. Padahal yang nanam Kiai Abdul. Sesama Abdul dilarang saling mendahului. Ini sudah melanggar kode etik.
berani ada kiai di belakang. Nanti ketika rekaman ini diputar, lalu komen di bawah, Abdul Somad kurang ajar, gak beradab, membelakangi kiai. Videonya dipotong oleh orang yang gak punya 2 giga karena paketnya habis. Tapi kalau dia orang Pulau Madura, dia melihat dari awal sampai akhir. Sebelum tausiah dia lihat, Abdul Somad izin dulu. Sebelum tegak berdiri, Abdul Somad angkat tangan dulu dari awal sampai akhir keliling, dan semua kiai habaib mengangkat kepala. Maksudnya, let's go. Mudah-mudahan Abdul Somad dimaafkan segala silap salahnya. Kurang adab, kata-katanya kasar. Abdul Somad itu orangnya kasar. Dia tidak kasar. Kalau kau tak percaya, bukalah dadaku. Akan kau lihat singlet di sana. Kau belah hatiku, akan kau temukan selembut sutra. Lalu yang kasar itu apa? Sound sistemnya mantap. Menggelegar suaranya. Dikatakan orang kasar, tidak bisa membedakan antara tegas, antara berprinsip, dengan orang yang kasar. Kenapa? Karena memang diperlukan kecerdasan tingkat tinggi. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan mati menghadap Allah. Apa yang akan kita tinggalkan? Jangan menjadi sampah sejarah. Dikenang sepanjang zaman sebagai provokator, sebagai penjahat, sebagai buzzer, sebagai haters, sebagai sampah peradaban. Insyaallah, walaupun kita tidak meminta, kita tidak berharap, tapi insyaallah semua anak-anak muda, semua anak-anak yang hadir, mereka akan mengenang pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang baik, karena berada di tempat yang baik bersama orang baik-baik, dicatat malaikat dalam tulisan yang terbaik, insyaallah. Amin. Pikir, kalau kau berbuat jahat hari ini, kau akan mati menghadap Allah. Semua akan mengenang, malaikat mencatat, dan kelak ditunjukkan buku catatan. Saat itu buku catatan kau buka dan kau tak percaya. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Mengapa buku catatan saya, semua yang kecil, semua yang besar, semua yang kau tulis di Twitter, sumpah serapah cacimu di Instagram, semua yang kau upload, semua akan menjadi amal yang mengalir sampai hari kiamat. Kalau yang kau posting baik, kalau yang kau komen baik, mati mengalir sebagai amal kebaikan. Tapi kalau kau yang upload tidak baik, kau sudah mati, dia akan tetap menjadi dosa jariah. Na'udzubillah. Ya Allah, berikan kami pikiran baik, hati yang baik, lisan yang baik, amal yang baik. Matikan kami dalam husnul khatimah. Husnul khatimah itu apa Pak Ustaz? Matinya dalam la ilaha. Memangnya ada orang yang mati tidak dalam la ilaha illallah? Ada. Walaupun banyak orang membisikkan ke telinganya waktu mau sakaratul maut, la ilaha illallah. Minyak goreng. La ilaha illallah. Solar. Apa yang sering kau pikirkan? Apa yang sering kau kerjakan? Apa yang sering kau renungkan? Apa yang sering kau katakan? Apa yang sering kau lihat? Apa yang sering kau dengar? Itulah yang akan datang waktu sakaratul. Jangan heran kalau ada jamaah, Ustaz Somad, saya mimpi dengan Ustaz 2-3 kali. Saya mimpi dengan Ustaz sering, Pak Ustaz. Kenapa? Karena sebelum tidur dia dengar ceramah Ustaz Somad. Dia tertidur, ceramahnya masih hidup. Terbawa dalam tidur. Itu biasa. Saya bermimpi dengan beberapa habaib, karena sebelum tidur saya tonton, tertidur, masuk dia dalam mimpi. Mudah-mudahan mimpi kita pun dengan orang-orang soleh. Tapi alhamdulillah selama ini yang datang ngaku ketemu itu biasanya jamaah, laki-laki, ibu-ibu, nenek-nenek yang udah tua sebaya emas. Sampai hari ini anak gadis belum ada ngaku. Alhamdulillah.
kita diselamatkan dari fitnah. Fitnah akhir zaman luar biasa. Dulu kalau ada orang sesat, dia dengan kesesatannya di rumahnya, beberapa muridnya. Hari ini kalau dia sesat, dia buatkan channel di YouTube. Nama channelnya sesat.com. Dia akan buatkan grup WhatsApp. Nama grupnya grup sesat. Dia tidak malu lagi buat podcast sesat untuk menjual kesesatannya. Maka hati-hati, anak kita dengan handphonenya, dengan gadgetnya, di dalam rumah kita, di dalam kamar kita, kita yang belikan dia handphone, kita yang kasih dia jajan, kita yang belikan dia paket 2 giga, tapi yang dia tonton aliran sesat. Satu-satunya benteng yang menyelamatkan anak kita dari kesesatan adalah pondok pesantren. Sesesat apapun aliran yang ada di medsos, di internet, kalau akidahnya kuat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau fikihnya kuat, fikih mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau tasawufnya kuat, tasawuf Sunni Imam Junayd al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali. Insyaallah tiga serangkai selamat dia dunia akhirat. Masukkan anak Anda ke pesantren sebelum tanggal penutupan berikut ini. Boleh dipotong. Pesantren yang enggak saya sebutkan, pesantren siapa saja, untuk menyelamatkan anak bangsa, bil khusus di Pulau Madura, Negara Kesatuan Republik Indonesia, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi dimulai jam 10 lewat 15, sekarang jam 11 lewat 15, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tausiah memandang dari ujung sampai ke pangkal, dari kiri sampai ke kanan, melihat yang di tenda sampai yang di bawah pokok kayu jati, semuanya bersemangat, yang kepanasan, yang berdiri, yang enggak dapat payung tetap bersemangat, enggak ada yang bubar, enggak ada yang pulang, jamaahnya semangat, saya yang enggak kuat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang tertulis sebagai pertemuan orang yang berkasih sayang karena Allah. Nanti di padang mahsyar kita akan dicari oleh Allah. Allah mencari kita dengan bertanya, Ainal mutahabbu nabi jalali, mana orang yang berkasih sayang karena aku. Azilluhum tahta zilli, aku ingin berikan mereka naungan di bawah singgasana arasku. Yauma la zilla illa zilli, hari itu tak ada tempat bernaung kecuali aku. Kita nanti akan berjumpa di padang mahsyar, kita akan berjumpa di surga Jannatul Firdaus. Begitu dipanggil oleh malaikat, wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Ketika mereka dipanggil oleh malaikat menuju surga, lalu malaikat berkata, salamun alaikum, selamat datang, keselamatan untuk kamu. Tibetum, kamu sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah kamu ke dalam surga dengan aman, tentram dan damai. Para habaib memberikan kita syafaatnya insyaallah. Para kiai memberikan syafaatnya untuk kita ya Allah. Ada syafaat Nabi Muhammad, betul. Ada syafaat Al-Qur'an, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, betul. Ada syafaat penghafal Qur'an, ada syafaat malaikat, ada syafaat Allah, ada syafaat orang saleh. Wahai para kiai, wahai para habaib, pandanglah aku. Nanti kalau wahai guru-guru tak melihat aku di surga, maka yakinlah sesungguhnya aku sudah berada di ruang VIP. Amin. Amin. Oh, kau ucapan Abu Somad sombong sekali. Itu bukan sombong, dia minta doa. Memangnya Ustaz Somad berdoa, doanya enggak makbul? Mungkin doaku untuk diriku sendiri tidak makbul, tapi doa saudaraku untuk aku pasti makbul. Kenapa? Karena mereka mendoakan, pastilah dasarnya karena cinta dan kasih sayang. Itu makanya kita minta doa. Ustaz Somad doakan saya, doakan juga saya. Ustaz Somad doakan anak saya supaya soleh, doakan juga anak saya. Kenapa? Karena doa orang lain untuk kita, doa para habaib untuk Al-Fatir, doa para kiai untuk Abdul Somad, insyaallah diijabah Allah Subhanahu wa taala. Puncak tabligh akbar bukan tausiah,
puncak kajian adalah pada doa, maka nanti di akhir majelis jangan dulu bergerak, aminkan doa. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Nah, itu kalau di TV. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kami akan melanjutkan kajian ke lupa tempatnya di mana. Habis itu besok, ha? Lalu kemudian ke Bangkalan, lalu nanti malam ke Surabaya, besok pagi setelah itu saya akan terbang ke Jakarta, dari Jakarta ke Pekanbaru Riau, mudah-mudahan bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah juga semua yang hadir dilepaskan dari segala masalah problematika hidup, dilapangkan hati untuk beramal soleh, anaknya soleh dan solehah, menjadi penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Menangkap ikan puyuh ke Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.